Beberapa waktu lalu, selebgram Denis Charista memberikan pengakuan di publik yang menjadi pusat perhatian warganet. Pasalnya, Denis Charista mengaku sudah 4 tahun menjadi pelakor dan akhirnya membongkar sosok suami orang yang pernah menjadi kekasihnya tersebut. Dilansir dari kanal YouTube Dr. Richard Lee, Denis Charista dengan santai menyebut nama sosok kekasihnya itu diawali huruf R. Kemudian Denis Charista pun mengatakan jika istri dari kekasihnya merupakan presenter yang setiap hari muncul di televisi dan memiliki 3 orang anak. Meski Denis Charista tak menyebut nama pria tersebut, tetapi netizen malah menduga kekasihnya tersebut adalah suami dari Ayu Dewi Regi Datau. Tapi sayangnya pengakuan tersebut membuat netizen marah dan kesal, lantaran mereka merasa Denis Charista sudah mengusik privasi seseorang hingga sengaja memancing keributan. Mengetahui dirinya dihujat netizen, Denis Charista pun buka suara melalui media sosialnya pada Jumat 30 September 2022. Denis Charista menyebutkan jika dirinya hanya ingin mantan kekasih terlarangnya itu segera bertaubat. Hal ini bukan tak beralasan, karena mantan kekasihnya itu memang sudah terbiasa selingkuh dan bermain dengan banyak wanita di belakang istrinya. Menurutnya, rumah tangga mantan kekasihnya itu dengan istri sahnya baik-baik saja. Namun memang prianya seperti tak bisa hidup dengan satu perempuan saja. Hal ini terbukti baru beberapa bulan menikah sang pria sudah selingkuh dengan perempuan lain. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan.